Kenapa Karen Dinner trending TikTok dan apa saja deretan kontroversinya? Karen Dinner adalah restoran dari Sydney, Australia yang memiliki konsep root service atau pelayanan kasar. Seperti dijelaskan dalam lamannya, Bemor Karen. Restoran Karen Dinner di Australia mendapat respons yang baik dari pelanggannya karena menyajikan konsep pelayanan yang unik dan memberi pengalaman yang berbeda. Karen Dinner kemudian mengembangkan cabangnya, termasuk di Jakarta, Indonesia. Namun, Karen Dinner yang baru dibuka pada tanggal 14 November 2022 di Indonesia ini telah menuai berbagai kontroversi. Kontroversi Karen Dinner Indonesia 1. Body shaming YouTuber Indira Kalista dan teman-temannya mengunjungi restoran Karen Dinner yang terletak di Jalan Panglima Polim, Jakarta, Indonesia. Seperti konsepnya, root service, pelayan di restoran tersebut memperlihatkan ekspresi judes. Beberapa pelayan menghampiri meja Indira. Seorang pelayan terlihat judes dengan mengejek Indira yang baru datang. Namun, Indira membalas dengan berteriak dan seorang pelayan yang membawa mic mengatakan dia tak boleh berteriak di Karen Dinner. Mereka lalu saling berteriak, hingga pelayan lainnya datang dan menyerbu Indira. Seorang pelayan Karen Dinner dinilai body shaming saat mengatakan wajah pelanggannya seperti pantat panci. Tak hanya itu, pelayan lainnya menyebut Indira adalah YouTuber yang tak terkenal dan tak punya karya, seperti yang ditayangkan di YouTube Indira Kalista. 2. Tak sesuai dengan etika di Indonesia. Konsep Karen Dinner yang root service dinilai tak sesuai dengan etika di Indonesia. Dalam video yang beredar di Twitter, terlihat seorang pelanggan yang merekam pelayan Karen Dinner yang tidak menjawab saat ditanya makanan yang enak di menu. Pelayan itu lalu meminta si pelanggan untuk membaca menunya yang ditulis dengan bahasa Inggris, seperti diberitakan Tribun Lombok. 3. Merusak makanan. Selain ribut dengan pelanggan, pelayan Karen Dinner di Indonesia juga disorot setelah seorang pelayan yang merusak minuman pelanggan. Pelanggan tersebut meminta minuman dengan sedikit es batu. Namun, si pelayan malah mengambil es batu dari gelas pelanggan menggunakan tangannya secara langsung. Hal ini dinilai tidak sopan dan menyalahi konsep restoran yang sebatas root service. 4. Dibandingkan dengan Karen Dinner luar negeri sejak membuka cabang di Indonesia, pelanggan Karen Dinner di Jakarta memberi komentar melalui postingan-postingan di media sosial. Beberapa netizen menyebut pelayanan Karen Dinner di Indonesia belum berhasil mengadaptasi konsep root service yang diterapkan di Karen Dinner di Australia. Karen Dinner di Australia hanya sebatas bersikap cuek, judes, dan mengejek pelanggan dengan guyonan ringan tanpa harus berteriak untuk menunjukkan root service. 5. Aturan Karen Dinner. Soal body shaming, pelanggan Karen Dinner Indonesia menyoroti aturan Karen Dinner yang berlaku untuk semua cabangnya. Dalam salah satu aturannya, terdapat larangan body shaming. Poin ini menjadi perhatian bagi pelanggan yang melihat video seorang pelayan Karen Dinner yang melakukan body shaming di video YouTuber Indira Kalista.